Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Hari ini adalah hari terakhir kita bersiaran di laman Facebook dan YouTube Hope Media Sarawak dalam program online seminar dengan tema Harapan Melampaui COVID-19. Semoga Anda terus setia dalam rancangan ini dan telah mendapat informasi dan berkat sepanjang 6 hari kita bersiaran. Pemimpin nyanyian kita pada hari ini ialah Pastor Willy Rojo dan Sonia. Doa pembukaan akan dilayangkan oleh Pastor Hem Dion. Khotbah hari ini akan dibawakan oleh pembicara kita, Pastor Jacob, dengan tajuk Adakah Yesus Mencukupi? Persembahan istimewa akan disampaikan oleh Kuartet Jagoy Mel Chorus. Lagu tema kita berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Sepanjang perjumpaan ini, kita akan ada kumpulan doa terdiri daripada para pendeta di seluruh daerah yang akan bergabung untuk berdoa untuk anda semua. Sampaikan permohonan doa anda melalui aplikasi WhatsApp di nombor telefon 016-900-8820 atau di ruangan komen. Selain itu, kami ingin memberikan anda buku Hope for Tomorrow secara percuma. Hubungi kami melalui nombor yang sama atau ruangan komen untuk memberikan maklumat anda agar kami boleh mengirimkan buku tersebut kepada anda. Lagu pertama kita, Percaya Yang Menang. Tuhan, percaya
Lagu kedua kita, Bapa yang Kekal. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di surga,
Puji sembah kami ucapkan kepada-Mu saja Tuhan, yang menciptakan kami manusia dan semua isi yang berada di bumi ini Tuhan. Dan pada waktu ini Tuhan, kami sangat senang hati oleh karena Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Dan sebelum kami meminta semuanya kepada-Mu Tuhan, terlebih dulu kami meminta supaya Tuhan mengampuni semua dosa kesalahan yang telah kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, hamba Tuhan Pastor Jacob akan membawa berita baik kepada kami Tuhan. Dan semoga Tuhan akan memberkati semua yang akan kami dengar nanti, supaya ia boleh menguatkan iman kami, pengharapan kami. Terlebih lagi sekarang kami bergelumur dengan masalah pandemik COVID-19 dan kami merasa ketakutan dan seluruh bumi ini ketakutan Tuhan. Dan semoga apa yang akan kami dengar daripada Pastor Jacob nanti akan memberi kami pengharapan supaya kami akan diperkuatkan di dalam iman kami. Kami tahu Tuhan itu lebih berkuasa dan lebih besar daripada COVID-19 ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan diturunkan kepada setiap kami pendengar di mana saja kami berada, supaya firman-Mu ini kami akan terima dan kami akan diberkati olehnya Tuhan. Ampunilah semua dosa kami Tuhan. Terima kasih kerana mendengar dan menjawab doa kami Tuhan, sebab semua ini saya serahkan dalam nama Yesus yang di Juru Selamat dan penebus semua kami. Amin. Bila sangkakala Tuhan bunyi kiamat tiba, hari Tuhan datang amat mulia. Bila orang saleh telah di seberang dikumpulkannya dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sungai mulia, aku harus bersedia. Bila namaku dipanggil ku ada. Mari kita kerja bagi Tuhan setiap hari, mari kabarkan hal kebangkitannya. Bila kiamat tiba tugas kita selesailah, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang sungai mulia, Aku harus bersedia. Bila namaku dipanggil ku ada. Pada kedatangan Yesus yang saleh dibangkitkan, bersama yang hidup setia ke surga, Tuhan beri istana indah pada umat pilihan, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil di seberang surga mulia, aku harus bersedia. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil di seberang surga mulia, aku harus bersedia. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil ku ada.
Selamat bertemu kembali anak-anak Tuhan yang dikasihi. Ini adalah siri terakhir kita dalam pengharapan melampaui COVID-19. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dari keikhlasan hati saya yang sangat rindu ditemani oleh Anda semua sepanjang pertemuan kita ini. Dalam siri ini kita telah bersama melihat siapakah Tuhan Yesus yang telah diutuskan oleh Bapa di surga. Dan kita telah merungkai kebenaran mengenai kenapa Yesus adalah satu-satunya harapan bagi kita. Kenapa dan bagaimana kita boleh mendapatkannya. Kita tidak berdebat mengenai hal tersebut, tetapi kita telah melihat dengan cara yang sangat sederhana, sehingga kita boleh mengenali dia, sehingga kita boleh mengerti akan dia. Jadi kita telah melihat bagaimana Yesus adalah seorang yang seperti teman yang merindukan pergaulan dengan kita. Dia rindu berjalan seiringan dengan kita, dan dia mau memberikan kita damai dengan mengampuni kita dari segala dosa dan juga kesalahan kita. Kita juga telah mengerti bagaimana dia juga adalah sumber terang bagi hidup kita. Dan di dalam kerinduan kasih dia yang luar biasa terhadap kita, dia buktikan cinta dan keikhlasannya dengan mati di kayu salib. Agar kita percaya, mengharapkan kita dapat menerima keikhlasan kasih yang dia tunjuk bagi kita. Jadi siapakah dia? Dia adalah mengikut Yohanes, adalah firman yang bersama dengan Allah. Dia adalah Allah. Dia telah bersama dengan Allah daripada mulanya. Firman yang mencipta segala sesuatu di alam semesta ini. Dan dia adalah firman yang datang ke dunia, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia datang ke dunia untuk mencari siapakah yang ingin menjadi temannya. Dia adalah Yesus. Dia adalah Kristus. Namun persoalannya untuk kamu dan saya, adakah memiliki Yesus itu mencukupi bagi saya? Bolehkah dia menjadi jawaban kepada semua persoalan kehidupan yang saya sedang lalui saat ini, khususnya dengan keadaan yang melanda dunia pada hari ini? Dengan apa yang berlaku, kita mendengar kejadian demi kejadian, bukan saja COVID-19, dan namun baru-baru ini gempa bumi di Meksiko juga terjadi. Dan banyak lagi saya percaya akan banyak berlaku perkara-perkara yang luar biasa yang akan memberikan kita persoalan di manakah kita boleh bergantung, siapakah tempat kita boleh berharap. Jadi adakah Yesus, kembali kepada Yesus, adakah dia memiliki kuasa untuk membantu kita, memenuhi segala keperluan kita? Apakah akan terjadi sekiranya kita berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang dia janji mau lakukan bagi kita? Mari kita melihat beberapa contoh dalam Alkitab. Contoh pertama saya boleh memberikan kita mengenai Musa. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Mereka meninggalkan Mesir, kini mereka tiba di Laut Merah. Dan di sana mereka seperti sudah sampai ke jalan buntu. Di belakang pula tentara Mesir yang mengejar mereka. Kiri kanan gunung yang tinggi. Kemanakah mereka harus pergi? Namun Musa mengetahui dia hanya boleh melihat ke atas. Dengan tongkatnya yang terangkat, dia berseru untuk Allah membantu mereka. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Membelah Laut Merah dan dasarnya menjadi kering. 2 juta orang pada hari itu berjalan di dasar laut yang kering. Dan siapa yang melakukannya? Tuhan sendiri. Dan askar Mesir yang mengejar mereka juga Tuhan musnahkan. Dan Tuhan lakukannya seorang diri. Mungkin hanya dengan tangan kirinya saja dia menghapuskan tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel juga kini sudah sampai ke persempadan di mana satu-satunya penghalang mereka adalah apa? Untuk memiliki tanah Kanaan, hanya kota Jericho satu-satunya lagi penghalang mereka. Namun Tuhan menyuruh mereka mengelilingi kota itu dan bersorak pada hari yang ketujuh. Dan apa yang berlaku? Kota itu rubuh. Dan mereka yang di dalamnya menjadi huru-hara dan dalam ketakutan, mereka saling membunuh satu sama dengan yang lain. Siapa yang merobohkan kota itu? Tangan Tuhan sendiri yang bekerja melakukannya. Raja Hizkiah, kalau kita melihat cerita mengenai dia, bagaimana suatu ketika bila Raja Senakerib, raja dari Assyrian ini, mengepung kota Yerusalem, dan Hizkiah datang kepada Tuhan dalam doa. Dan malam itu juga Tuhan mengirimkan malaikat. Seorang malaikat yang Tuhan kirimkan. Dan pada keesokan paginya, apabila bangsa Israel bangun dan melihat di luar kota, 185 ribu tentara-tentara Asyur ataupun Assyria mati bergelimpangan di luar kota. Siapa yang melakukannya?
Tuhan yang melakukannya. Gideon hanya meniup sangkakala, hanya membawa balang dipecahkan dan obor-obor yang terang dinyalakan. Dengan teriakan mereka membuatkan orang Midian panik, membuatkan orang Midian menjadi huru-hara dan di dalam kegelapan mereka juga saling membunuh satu dengan yang lain. Dan di dalam Alkitab juga mengisahkan satu kisah yang sangat menarik. Ya, saya sangat suka kisah ini di mana Raja Jehoshaphat pada satu ketika dikepung oleh tiga negara, yaitu Moab, Ammon, dan Pergunungan Seir, di mana mereka mau memusnahkan Raja Jehoshaphat. Namun Tuhan datang berpesan kepada Jehoshaphat melalui hambanya. Dia berkata, kamu tidak perlu berperang dan bertempur, karena ini bukanlah peperanganmu. Peperangan ini milik aku, kata Tuhan kepada Jehoshaphat. Maka dengan itu, Jehoshaphat sangat gembira. Dia pergi berjumpa dengan para penasehatnya dan menceritakan mengenai apa yang Tuhan sampaikan. Dan dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak perlu berperang. Maka mereka menjawab, kalau kita tidak perlu berperang, maka kita harus memuji Tuhan. Dan itulah yang mereka lakukan. Jehoshaphat mengerahkan pasukan kumpulan choir dia untuk berada di depan memuji Tuhan. Bayangkan kalau kamu penyanyi tenor pada hari itu, adakah kamu sanggup berdiri di hadapan, ya, di dahulu sekali, menghadap tentara dan terus bernyanyi memuji Tuhan? Tetapi bangsa itu pada hari itu terus bergembira. Penyanyi-penyanyi kumpulan choir mereka bersemangat memuji Tuhan. Dan mereka berdiri teguh saja menyaksikan bagaimana Tuhan mengalahkan orang Amon, orang Moab, dan pergunungan Seir. Dan mereka sekali lagi apa? Berlawan, bertembung, membunuh di antara satu dengan yang lain. Dan sekali lagi saya ingin bertanya, dengan semua apa yang Tuhan telah tunjukkan boleh lakukan kepada umat-umatnya ketika mereka dalam kesusahan, adakah Tuhan mencukupi? Adakah Yesus mencukupi bagi kita? Di dalam buku 1 Korintian, kalau kamu melihat di sana, buku 1 Korintian pasal yang pertama, ayat yang ke-30, di sana dia mengatakan kepada kita mengenai apa? Melalui Kristus, kita dijadikan bijaksana oleh Tuhan dan dibenarkan di hadapan Allah dan dikuduskan dan ditebuskan. Apa yang dinyatakan di sana? Ada 4 perkara. Melalui Kristus kita menjadi bijaksana. Melalui Kristus kita dibenarkan. Melalui Kristus kita ditebus. Melalui Kristus kita dikuduskan. Kalau kita memperhatikan itu merupakan satu package yang lengkap yang boleh kita miliki melalui seorang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dengan hanya memiliki Yesus, kita boleh memiliki kelengkapan, package yang sungguh lengkap itu. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sungguh indah sekali janji itu. Namun, bagaimanakah kita dapat memiliki itu? Ya, kita hanya memiliki itu dengan apa? Menjadikan Yesus sebagai teman kita. Kita boleh mendapatkan package itu dengan menjadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengambil Yesus sebagai teman, sebagai sahabat dalam kehidupan kita, maka kita perlu berhubung selalu dengan dia. Setiap pagi bila kita bangun, kita harus WhatsApp kepada dia. Kita harus bertanyakan kabar dia. Karena kita rindukan seorang sahabat. Kita rindukan seorang teman. Kamu tahukah apa nomor WhatsApp Yesus? Nomor dia adalah dalam Yeremia 33 ayat 3. Di sana Tuhan katakan apa? Call saya, dia kata. Dan saya akan menjawab kamu. Dan memberitahu kepada kamu perkara-perkara yang besar, yang kamu tidak dapat mengerti. Dan saya ada surprise bagi kamu. Tuhan suruh kita telepon dia. Tuhan suruh kita hubungi dia setiap hari. Dan Yesus juga berkata, kalau kamu ingin lebih mengenal mengenai saya, Yesus katakan, bacalah firmanku. Karena di sana tertulis semuanya mengenai aku. Dan firman itu adalah pelita bagi kamu. Firman itu adalah terang bagi jalanmu. Dan bila jalanmu terang, bila hidupmu bersinar, maka engkau akan menjadi saksi bagiku. Engkau akan menjadi keharuman bagi namaku. Itulah caranya untuk kita mendapatkan package yang sempurna itu. Itulah bagian yang perlu kita lakukan. Berhubung senantiasa, menjadikan Yesus sahabat kita, mengeratkan pertalian kita dengan Yesus. Itulah satu-satunya pekerjaan yang harus kita lakukan. Namun ramai orang tidak percaya. Namun ramai orang tidak yakin. Kalau kita bercakap mengenai Yesus dan mengajar orang mengenai
bagaimana Yesus adalah satu-satunya jawaban bagi hidup mereka, bagaimana mereka hanya perlu percaya dan mengasihi dia. Mereka kata, message ini terlalu mudah, ianya tidak semudah itu, ya, tidak lengkap message ini. Adakah begitu? Karena mereka berpikir kita harus lakukan sesuatu, kita harus menolong Tuhan untuk melakukan sesuatu dengan segala usaha kita kalau kita mau diselamatkan. Di dalam buku James, orang selalu mengambil ayat ini dengan singkatan ataupun inti di tengah-tengah ayat itu yang mengatakan, kalau kamu melihat di buku James pasal yang ke-4, ayat yang ke-7, di sana ada satu ayat yang selalu orang ambil di mana dia katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ye? Mereka akan katakan, tengok, kita disuruh siapa? Melawan iblis. Saya mau bertanya, ada siapa yang mampu melawan iblis? Dia bukan manusia. Dia adalah malaikat yang amat berkuasa sekali di surga satu ketika. Apakah kekuasaan yang ada pada kita yang memikirkan kita boleh melawan iblis? Ayat itu kalau kita membaca, dia menyatakan kepada kita, sebelum dia menyatakan melawan iblis, dia dulu menyatakan kepada kita apa? Serahkan dirimu kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kamu. Dekatlah kepada Allah dan ia akan mendekati kamu. Jadi kalau kita melihat dalam ayat itu menyuruh kita berserah kepada Allah dan mendekati Allah. Maka dengan kehidupan yang berserah kepadanya dan mendekati dia, sentiasa berhubung dengan dia, sentiasa menjadikan dia teman dan saudara sahabat kita, maka apa akan berlaku? Iblis akan lari daripada kita. Itulah caranya, bukannya kekuatan kita untuk melawan iblis. Kita hanya perlu datang, kita hanya perlu berada bersama dengan Yesus untuk iblis takut mendampingi kita. Di dalam satu buku Desire of Ages ataupun satu buku kerinduan segala zaman, satu buku klasik yang sungguh baik sekali, buku yang menulis banyak mengenai kehidupan Yesus. Di dalam lambaran yang ke-302, di sana dia ada mengatakan kepada kita, kalau mata kita terus fokus kepada Yesus, Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja sehingga jiwa diubah menjadi seperti Kristus. Jadi dia katakan kalau mata kita fokus kepada Yesus, maka yang akan bekerja adalah Roh Kudus yang akan menjadikan jiwa kita diubah seperti Kristus. Jadi tugas kita adalah apa? Menjalinkan hubungan dengan Yesus. Tugas kita adalah untuk sentiasa berhubung dengan Yesus. Dengan kehidupan yang tersambung dengan Yesus sebagai sahabat kita, Roh Kudus akan bekerja dan Roh Kudus itulah yang mengubah kita menjadi orang baru. Roh Kudus itu yang akan menyebabkan kita membenci kehidupan yang lama. Kita tidak mampu akan kalau kita ingin berusaha untuk menjadikan diri kita orang yang baik. Kita tidak mampu untuk berusaha menjadikan kita orang yang baru. Karena kita pasti akan gagal dan setan ingin kita fokus kepada perkara sedemikian. Supaya kita berusaha dan berusaha, akhirnya kita gagal. Maka kita katakan apa? Tidak guna menjadi Kristen, saya tidak mampu. Itu hanya untuk orang-orang yang alim, orang-orang yang kuat. Bagi saya tidak mampu melakukannya. Itu adalah pekerjaan iblis. Ingat itu. Kerja kita adalah berhubung dengan Kristus. Kerja kita adalah menjadikan dia sahabat. Yang mengubah kita adalah siapa? Roh Kudus Tuhan. Saya suka satu puisi yang ditulis oleh Robert William, di mana tajuk puisi ini adalah The Ballad of Salvation Bill. Puisi ini kamu boleh Google di website, dan kamu boleh membaca secara detail ini. Saya hanya singkatkan saja mengenai puisi tersebut. Ianya mengenai seorang pemburu yang bernama Bill, di mana dia terserempak dengan seorang guru Injil. Di mana di satu malam di kawasan Atik, tempat yang sejuk dan bersalji, pada malam tersebut dia pergi untuk memeriksa perangkap yang dia telah pasang. Ya, sekiranya mana tahu sudah ada yang mengena. Jadi dalam dia pergi melihat perangkap yang dia telah pasang, tiba-tiba dia terserempak dengan seorang penginjil yang sudah dalam keadaan yang lemah, tidak bermaya, kaki, tangan, jarinya semua sudah sejuk. Dan kalau tidak dibantu, orang ini pasti akan mati. Namun hatinya, dia dengan segala usaha mengangkat orang ini, membawa dia pulang. Walaupun kabin dia terletak agak jauh sekali. Namun dia berusaha membawa penginjil ini pulang, sehingga dia dapat sampai ke kabin mereka. Dia memberikan dia minum, memberikan dia sup, memanaskan badan dia, sehingga penginjil ini menjadi sehat semula. Karena musim salji yang tebal, keadaan cuaca yang buruk pada ketika itu terus berpanjangan, mereka berdua tidak dapat meninggalkan kabin itu.
Dan pemburu ini merupakan seorang perokok yang tegar sekali. Dia boleh merokok sebanyak 40 batang satu hari. Namun apa yang dia lakukan, di kabin dia ada naskah magazine ataupun majalah yang mana setiap kali kalau dia mau merokok, dia akan koyakkan lembaran majalah tersebut dan dia akan letakkan tembakau di golong dan dia akan menghisapnya. Itulah yang dia lakukan. Namun suatu hari, dia apabila dia bangun, dia mendapati majalah dia habis dimakan oleh tikus. Sangat sengsara bagi dia. Hari berlalu menjadikan dia semakin susah. Satu minggu dia cuba bertahan keinginan dia untuk merokok. Namun sehingga kan dia menggigil berpeluh ya karena ketagihan dia. Tiba-tiba ketika dia menahan kesakitan itu, dia terlihat di tangan guru Injil itu ada Alkitab yang dia pegang. Dan mulalah pikiran dia berkata, itulah yang boleh selamatkan saya. Saya harus dapatkan Alkitab daripada dia. Maka dia berkata, saya sudah menolong kamu. Kalau saya tidak membantu kamu hari itu, kamu sudah mati kesejukan dan beku di sana. Dan sekarang kamu lihat keadaan saya yang ketagihan, saya sangat perlukan rokok dan Alkitab kamu itu saya boleh pakai untuk merokok. Dan pemburu itu katakan, kamu tidak boleh menggunakan Alkitab saya untuk merokok. Ya. Kamu, kalau kamu mau merokok, kamu boleh bunuh saya dulu. Baru kamu boleh merokok. Pemburu itu mengambil senapang dan mengacukan kepada dia dan benar-benar mau menembak dia. Tetapi sempat juga hatinya terfikir, walaupun saya ini bukan orang baik, saya ini orang jahat. Dia katakan, saya tidak sanggup membunuh kamu. Dia meletakkan senjatanya ke tepi. Dan begitu juga penginjil itu meletakkan Alkitabnya ke tempat yang lain, yang ke lebih tersembunyi, supaya tidak dikelihatan oleh si pemburu itu. Dan hari berhari berlalu, si pemburu ini makin menahan derita, menahan sakit karena mau merokok. Dan akhirnya dia berkata, saya tak dapat tahan lagi. Saya tidak boleh hidup kalau terus begini. Maka dia membuatkan adunan racun. Racun yang sangat berbisa sekali. Dan dia berkata kepada penginjil itu, saya sudah tidak dapat tahan untuk hidup lagi. Bagus saya bunuh diri. Racun ini cukup kuat untuk membunuh 12 orang sekalipun pun boleh mati. Maka dia katakan, selamat tinggal kawan, saya harus pergi karena tak mampu untuk meneruskan hidup. Di saat Bill mau meminum racun ini, guru Injil bangkit segera dan menahan Bill daripada meminum racun tersebut. Sehingga dalam pergulutan mereka, racun yang dipegang oleh Bill itu jatuh. Guru Injil itu berkata, Bill, kamu tak perlu membunuh diri. Mungkin saya silap dan tidak mengerti keadaan kamu. Dia kata, nah, ambillah Alkitab ini. Tapi dia katakan, saya ada satu syarat untuk kamu. Setiap kali kamu akan menggunakan lembaran Alkitab ini untuk menjadikan rokok kamu, saya mau kamu baca dia dahulu. Dan bagi Bill, itu syarat yang sangat mudah. Dia sudah menahan selama begitu lama untuk merokok, tapi kini dengan peluang yang diberikan membaca itu tidaklah sesuatu syarat yang sangat ketat sekali. Maka dia kata, ya saya akan baca. Maka itulah dia lakukan. Dia akan mengambil Alkitab dan membaca. Selepas selesai membaca, dia akan koyak dan dia akan golongkan dan menjadi hisapnya. Semakin banyak dia membaca, semakin kurang dia merokok. Akhirnya Bill berkata, nah, ambillah Alkitab ini. Dia katakan, saya tidak perlukannya lagi. Dan itulah yang berlaku kepada Bill. Itulah yang berlaku kepada kita apabila kita mendekati Kristus, yang menjadikan kita orang baru, yang mengubah hidup kita adalah siapa? Yesus, yang boleh membuatkan kita meninggalkan perbuatan kita yang lama. Dan itulah yang berlaku apabila kita menerima Yesus. Jadi adakah Yesus itu mencukupi? Adakah mencukupi kalau Yesus itu satu-satunya yang kita miliki dalam hidup kita? Saya ingin katakan kepada kamu, dikala kita di dalam masalah. Ketika kamu keliru, Yesus adalah penasihat bagimu. Ketika kamu dalam tekanan, Yesus adalah Raja Damai. Ketika kamu dalam tidak ketentuan, Yesus adalah batu asas, dasar yang teguh untuk kita berlindung. Ketika kamu kecewa, Yesus adalah penghibur yang setia. Ketika kamu kesunyian, Yesus adalah teman sejatimu. Ketika dalam kegelapan, Yesus adalah terang. Ketika kamu bermasalah, Yesus adalah penolongmu. Ketika kamu dan saya berdosa, Yesus mengampuni kita. Ketika tidak berdaya, Yesuslah juru selamat. Ketika kita berdepan dengan kematian, Yesuslah kebangkitan dan hidup.
Ketika kita lapar, ketika kita dahaga, Yesus adalah roti dan Dia jugalah mata air kehidupan. Ketika kita tercari-cari, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi adakah Yesus mencukupi? Yesus adalah yang awal dan Dia jugalah yang akhir. Dia pencipta dan penjaga segala ciptaan. Dia adalah terang, Dia adalah kasih. Dia tak pernah berubah dan tak pernah kalah. Dia adalah kudus, Dia adalah mulia. Dia adalah penyayang dan maha kuasa. Dia adalah arsitek alam semesta. Dia pengurus segala masa dan alam ini. Dia selalunya ada. Dia ada sejak dulu kala dan Dia akan ada selama-lamanya. Dia tidak bergoyah, Dia tidak berubah, dan Dia tidak pernah akan kalah. Dia adalah juru selamat yang menguduskan dan menyucikan. Dia adalah Raja Damai, penghibur dan pengharapan. Dia adalah Raja atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, dan juga Dia adalah seorang kawan. Dunia tidak dapat memahaminya, tentara tidak dapat mengalahkannya, Farisi tidak dapat mengelirukan Dia, Herod tidak dapat membunuhnya. Nero tak dapat memusnahkan Dia. Hitler tak dapat mendiamkan Dia. Di sekolah, di pengajian, mereka tak dapat menjelaskan Dia. Pemimpin dunia tidak dapat mengabaikan Dia. Zaman modern ini tidak juga dapat menggantikannya. Dia tak akan tinggalkan kamu. Dia tidak pernah akan mengabaikan kamu. Bila kamu jatuh, Dia akan mengangkat kamu. Bila kamu lelah, Dialah sumber kekuatan kita. Bila kita sesat, Dia adalah jalan. Bila kamu takut, Dia memberikan kita semangat. Bila kita terluka, Dia mengobati. Kalau kita buta, Dialah yang akan menuntun jalan kita. Bila kita dalam pencobaan, Dia sentiasa berserta kita. Dan bila kita diserang, Dia adalah perisai. Bila kita bermasalah, Dia adalah penghibur. Bila kita berkeperluan, Dia yang akan menyediakan. Karena Dia adalah segala-galanya. Kepada setiap orang, di setiap masa, di setiap keadaan, dan di mana-mana saja, Dia adalah jawabannya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah setia, dan saya ingin katakan, Dia mencukupi. Dan yang paling menakjubkan adalah, dengan segala-gala yang kita ketahui mengenai Yesus, dengan segala kepribadiannya yang luar biasa, yang Dia buktikan, Dia tunjukkan bagi kita, Dia berkata, aku ingin menjadi temanmu. Tidakkah itu sangat heran? Sangat heran sekali seorang yang maha agung, yang ingin mencari teman, yang ingin mencari sahabat di dunia yang berdosa ini. Sangat sukar sekali untuk kita percaya, bukan? Ingat manusia berebut-rebut, ya. Ingatkan manusia, kalau kita telah melihat mengenai Yesus, siapa Dia? Kita pikirkan orang akan berebut-rebut untuk menjadikan Dia sahabat kita. Kalau benar, kalau kita menyadari siapa Dia, siapa yang tidak mau bersahabatkan seorang raja, seorang wira, seorang yang maha kuasa. Tetapi manusia tidak dapat melihat. Malangnya kita tidak dapat melihat akan keperluan kita kepada Yesus. Baru-baru ini, kerajaan telah mengumumkan akan memberi 50 ringgit kepada seseorang yang download aplikasi My Sejahtera. Kamu tahu, aplikasi My Sejahtera menerima 700 ribu pendaftaran serentak dalam 1 menit. Mereka berebut-rebut untuk mendapatkan apa? 50 ringgit saja. Kalau kita dapat melihat betapa besarnya keuntungan yang kita dapat dalam memiliki Yesus, jutaan, billion manusia akan menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Berapakah nilai keselamatan yang Yesus berikan bagi kita? Berapakah nilai, dapatkah kita menilai Dia? Ada hargakah yang boleh membayar apa yang Yesus boleh berikan bagi kita? Di dalam buku Filipi, Paulus ada menyatakan kepada kita, di mana dia menyatakan kepada kita, di dalam buku Filipi 3 ayat ke-8 dan 10, di sana dia berkata, sekarang aku menganggap semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan besarnya nilai pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku. Paulus mengatakan bagi dia segalanya tidak bernilai. Dan dia katakan lagi, satu-satunya yang dia inginkan ialah supaya mengenal Yesus. Bagi Paulus semuanya dia anggap tidak berguna. Semuanya dia anggap tidak penting. Karena yang penting sekali bagi dia, yang sangat bernilai, satu-satunya yang dia amat perlukan adalah Yesus Kristus. Dia sanggup kehilangan apa saja, janji Yesus adalah miliknya. Saya mau menyanyikan satu lagu. Sementara saya menyanyikan lagu ini, sekiranya kamu melihat Yesus cukup bagimu,
Sekiranya kamu melihat Yesus jawaban bagi hidupmu, jawaban bagi semua persoalan dalam kehidupanmu, dan kamu mau menyerahkan dirimu kepada Yesus, khususnya bagi yang belum dibaptiskan, dan kamu mengatakan, ya saya ingin dibaptiskan, saya mau nama saya tertulis di dalam buku kehidupan, karena saya mau menjadi sahabat Yesus. Sekiranya itu kehendak Anda, sementara saya bernyanyi, berdirilah, karena saya akan berdoa selepas selesai penyanyian ini. Dan bagi kamu yang telah dibaptiskan, dan sedar selama ini kamu telah mengabaikan persahabatan dengan Yesus, dan kini kamu mau membuatkan komitmen untuk dekat semula, untuk menjalinkan hubungan yang lebih rapat dengan Yesus, saya juga ingin menjemput kamu untuk berdiri sementara saya menyanyikan lagu Will You Love Jesus More? Dan lagu ini adalah lagu yang juga menjadi doa saya agar kamu lebih menyintai Yesus. Feel quite sure if I did my best, I could maybe impress you with tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we share is turn your eyes on me, then I fail at what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go on our separate ways, when this moment is a memory? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I'd like to keep these memories in frame of gold and silver and reminisce a year from now about the smile we share. But above all else, I hope you will come to know the Father's love when you see the Lord face to face. You will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go on our separate ways, when this moment is a memory? Will you remember His face? Will you look back and realize you sent His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go on our separate ways, when this moment is a memory? Will you remember His face? Will you look back and realize you sent His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more.
I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah sampai di penghujung siri pengharapan melampaui COVID-19. Saya berdoa semoga semua yang telah kami dengar bersama telah melihatkan kepada kami yang Yesus adalah satu-satunya harapan dan jawaban kepada semua persoalan kehidupan kami. Biarlah kami melihat Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang sanggup tinggalkan kemuliaannya di surga datang ke dunia hanya untuk mencari seseorang yang ingin menjadi temannya. Semoga mereka yang telah menyahut cabaran, yang menyadari kerinduan mereka mengikut Yesus dalam baptisan, berkati mereka. Begitu juga yang telah sekian lama mengikuti Yesus dan mungkin yang telah jauh daripadamu dan ingin kembali kepadamu. Eratkan hubungan mereka dengan Engkau. Karena kami telah melihat betapa Engkau merindukan semua kami. Berkati semua yang telah bersama dengan kami sepanjang pertemuan ini, dimanapun mereka berada. Baik di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung, di seluruh Indonesia, dan di mana-mana saja di seluruh dunia, di mana mereka dapat mengikuti pertemuan ini, agar Tuhan memberkati kehidupan mereka. Agar mereka merindukan Yesus lebih daripada segala-galanya. Karena Yesus itu juga akan kembali tidak lama lagi. Dia akan kembali untuk semua yang telah menjadikan dia teman dan sahabat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah sampai ke penghujung program online seminar yang disiarkan sepanjang 7 hari berturut-turut. Semoga program ini membawa berkat kepada Anda dan seisi keluarga serta semua yang telah menonton sejak hari pertama kita bersiaran. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dalam kesetiaan Anda menemani kami sepanjang pertemuan ini. Semoga program ini memberi banyak manfaat kepada Anda dalam mencari kebenaran dan Kristus. Kami akan tetap berhubung dengan Anda melalui laman Facebook dan aplikasi WhatsApp kami. Hubungi kami sekiranya Anda ada sebarang pertanyaan. Sekian, semoga bertemu lagi di program yang lain dan semoga Tuhan memberkati.